guys, welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evie, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, di video kali ini aku pengen kenali satu rangkaian produk dari Some By Me yang bagus banget untuk membersihkan pori-pori dan juga bagus banget untuk mengecilkan pori-pori. Aku udah cobain rangkaian produk dari Some By Me ini, namanya adalah Super Matcha. Jadi dia itu sebenarnya kalau nggak salah ada 5 produk, tapi aku hanya punya 4 produk. Produk-produknya adalah cleansing gel, terus pore and clean clay mask, terus toner, dan satu lagi adalah serum. Kebetulan aku belum pakai skincare, jadi langsung aja aku akan pakein rangkaian produk Super Matcha dari Some By Me ini. Sekalian aku jelasin setiap produknya dan sekalian aku pakai di depan kalian semua. Oke, produk pertama yang akan aku pakai adalah Super Matcha Pore Clean Cleansing Gel. Jadi ini adalah gel pembersih dari rangkaian Super Matcha Some By Me. Di dalamnya dia ada kandungan matcha sebanyak 620.000 ppm. Matcha itu punya banyak kandungan tanin dan katanya tanin itu bagus untuk membersihkan pori-pori sekaligus juga untuk mengecilkan pori-pori kita. Cleansing gel ini juga tidak ada sulfatnya, jadi seberapa sering pun kalian pakai cleansing gel ini, dia nggak akan bikin wajah kalian itu kering dan terasa ketarik gitu. Terus di dalamnya dia ada scrubnya, scrubnya bener-bener gentle, scrubnya sendiri adalah perpaduan dari kalamin, green tea, dan tea tree. Terus di dalamnya dia juga ada micro micellar yang bisa membersihkan pori-pori kita sampai ke bagian yang terdalam. Gak cuma itu, cleansing gel dari Super Matcha Some By Me ini juga ada kandungan hyaluronic dan glycerin yang bisa menjaga kelembapan kulit kita. Teksturnya kayak gel, dan kalau misalnya kalian rasain, di dalamnya itu ada scrub, tapi scrubnya bener-bener halus. Selain itu dia juga ada micro micellar-nya. Jadi sekarang aku akan cuci wajah pakai Super Matcha Pore Clean Cleansing Gel ini. Dan kalian lihat sendiri kemasannya udah kayak gini, kalian bisa nebak lah sudah seberapa sering aku pakai cleansing gel dari Some By Me ini. Ini bener-bener gentle banget scrubnya. Dan karena dia tidak ada sulfatnya, jadi dia itu busanya tidak terlalu banyak. Tapi itu yang bikin seberapa sering pun kita pakai cleansing gel ini gak akan bikin kulit kita kering. Dan gak usah khawatir, walaupun dia tidak banyak busa, dia bener-bener bisa ngebersihin kulit wajah kita. Oke, ini tadi sudah aku bersihkan wajahnya pakai cleansing gel Super Matcha Some By Me. Selanjutnya aku akan pakai Super Matcha Pore Clean Clay Mask. Ini adalah maskernya Super Matcha Some By Me yang konsistensi atau teksturnya itu seperti clay. Fungsi Super Matcha Clay Mask ini dia ada banyak banget. Yang pertama, dia bisa membersihkan komedo hitam dan komedo putih. Bisa juga membersihkan sel-sel kulit mati, mengontrol minyak yang berlebih di wajah kita. Terus membersihkan pori-pori dan juga bisa mengecilkan pori-pori dan juga bisa meningkatkan kualitas skin barrier kita. Clay Mask Super Matcha dari Some By Me ini membersihkan pori-pori kita dengan 4 langkah. Langkah pertama, dia membuka pori-pori kita dulu dengan kandungan natural BHA dan daun green tea-nya. Terus step keduanya adalah membersihkan pori-pori kita dengan kandungan clay dan matcha powder. Langkah ketiga adalah mengisi pori-pori kita dengan glacial water, terus centel asiatica dan juga green tea. Dan langkah keempat, mengecilkan pori-pori kita dengan kandungan matcha water dan clay-nya. Produk ini tekstur di dalamnya itu seperti ice cream gitu, jadi gampang banget untuk diaplikasikan dan terspreading di wajah. Wanginya juga seger banget, gak yang aneh-aneh kayak gitu. Cara pakainya juga gampang, kalian tinggal aplikasikan aja di wajah. By the way, ini aku pakai sendok ice cream. Tinggal diaplikasiin aja, karena teksturnya itu seperti ice cream, jadi dia terspreadingnya gampang banget di wajah kita. Waktu diaplikasikan juga ada sensasi calmingnya gitu, ada sensasi dinginnya. Ini kalian aplikasikannya jangan terlalu dekat dengan mata dan bibir ya. Kalau udah agak mengering, kalian tinggal tambahin air aja. Ini ada airnya. Terus ditepuk-tepukin. Atau mau disemproti, mau dikasih air kayak gimana, terserah. Abis itu digosok pelan-pelan di wajah kita. Paling enak kalau menggosok bagian hidung nih, kayak mengangkat komedo putih dan komedo hitam. Abis itu tinggal dibilas pakai air, boleh air hangat atau air biasa. Kalau aku sih lebih suka pakai air hangat, lebih gampang ngebersihinnya. Oke, ini udah selesai aku bilas. Ini wajahku super super halus banget rasanya, kayak kulit bayi. Masih ada 2 produk lagi, yaitu selanjutnya adalah Super Matcha Pore Tightening Toner. Toner Super Matchanya Some By Me ini, dia di dalamnya ada kandungan matcha sebanyak 830.000 ppm yang bagus banget untuk mengecilkan pori-pori. Terus ada natural BHA sebanyak 50.000 ppm.
Natural BHA ini fungsinya adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati, komedo putih, dan komedo hitam. Terus di dalamnya dia juga ada tea tree-nya, ada centella asiatica, ada hotunia cordata juga. Toner ini berfungsi untuk memberikan efek calming di wajah, mengecilkan pori-pori, dan juga mengontrol sebum di wajah kita. Konsistensinya bisa kalian lihat, dia itu terdiri dari dua layer. Ada layer powdernya, sama ada layer cairannya. Jadi sebelum dipakai harus di-shake dulu supaya kedua layernya itu tercampur. Boleh kalian aplikasikan pakai kapas, boleh nggak pakai kapas. Kalau aku sih prefer langsung aja taruh di tangan kayak gini. Baru diaplikasikan di wajah sambil ditepuk-tepuk. Oke, kita masuk ke produk terakhir. Produk terakhirnya adalah Super Matcha Serum. Jadi serumnya Super Matcha Sambai Mi ini, dia ada kandungan 930.000 ppm matcha. So, bagus banget untuk mengecilkan pori-pori kita, mengontrol sebum, dan membuat wajah kita itu terasa lembab tapi tidak berminyak. Teksturnya sangat gampang menyerap di wajah kita, jadi tidak akan meninggalkan kesan lengket gitu. Aku paling suka pakai serumnya Super Matcha Sambai Mi ini sebelum makeupan, karena dia bikin makeup kita tahan lebih lama lagi di wajah kita. Terutama untuk daerah sekitar T-zone yang pori-porinya gede atau yang berminyak. Ini mau dipakai di malam hari oke, mau dipakai di siang hari juga oke. Dia juga ada kandungan hyaluronic acid dan juga ada kandungan gliserin. Jadi walaupun pori-pori kita itu mengecil, walaupun dia mengontrol minyak, tapi dia juga ada efek melembabkan kulitnya. Oke, udah selesai aku jelasin produk-produk Super Matcha-nya Sambai Mi. So far aku suka banget sama varian Super Matcha Sambai Mi ini. Aku bingung kenapa belum banyak orang yang membahas soal varian Super Matcha Sambai Mi. Karena menurut aku varian Super Matcha Sambai Mi ini worth banget untuk dicoba, worth banget untuk dibeli. Semua produknya yang aku coba ini aku suka, tapi yang paling aku sukai adalah Pore Clean Clay Mask-nya ini. Ini harus banget kalian coba. Oh ya, by the way, clay mask ini aku hanya pakai seminggu 3 kali, enggak setiap hari. Tapi kalau cleansing gelnya, tonernya, sama serumnya aku pakai di pagi dan malam hari. Dan aku memang melihat banget pori-pori aku kelihatan lebih mengecil dan kulit wajah aku itu skin barrier-nya makin terasa lebih bagus. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Semoga bisa kasih informasi yang berguna buat kalian. Seperti biasa, detail produk akan aku cantumkan di description box. Dan apapun yang kusampaikan ini adalah honest review aku berdasarkan pengalaman aku mencobai produk-produk yang tadi aku sebutin buat kalian semua. Pendapat kita bisa saja berbeda karena experience kita menggunakan produk berbeda dan kondisi kulit kita juga masing-masing berbeda. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram aku di evilicia_lazysister karena di situ aku lebih cepat update dibandingkan di YouTube. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister and God bless you all. Bye-bye. So find a way to...